Sabar. Kita mikir dulu, guys. Hey yo guys, welcome back to with me. Simple Craft 525. Kalau ada yang simple, kenapa harus ribet? Wanjay. Oke guys, jadi di video kali ini gue bakalan lanjutin episode kedua Simple Vival season 1 hardcore guys. Oke, langsung aja kita ke gamenya, let's go. Oke guys, jadi inilah rumah gue sekarang ya guys, udah gue dekor dalamnya ya. Ini masih kosong, kenapa belum ada dekorasinya, kenapa nggak tahu gue ya, karena gue masih bingung mau dekor apa ya gitu ya guys di dalam kamar ini ya, di dalam apa namanya loteng paling atas nih ya, lantai paling atas, nggak tahu gue. Dan di sini kasur sengaja untuk responnya ya, respawn gitu point set. Nah, oke okay. Dan ini malah cuman ini dekornya guys, oke okay. Dan ini tangga yang untuk naik, dah gue dekor lagi sedikit ya, main. Ini ada daun, terus di sini chest dan di sini bawah untuk ke lantai bawah ya, sengaja buat seperti itu. Dan ini masih dekoran biasa guys. Nah, ini dapurnya lah, pokoknya dapurnya. Ini ada ikan gitu. Oke. Dan di sini gue bakalan liatin kalau ini ada AFK fishing di bawah ini ya guys, oke? Nah ada AFK fishing, dan terus gue sebelum record gue udah apa namanya AFK fishing sebentar nih, hasilnya lumayan lah ya. AFK fishingnya sama kayak di tutorial gue sebelumnya, gue udah buat tutorialnya ya guys. Kalau kalian mau lihat tutorialnya, kalian tinggal klik aja link di deskripsi, kalian langsung ke tutorialnya ya guys, oke okay? Pokoknya gue nggak bikin ribet nih tutorial, langsung yang simple-simple aja kan, seperti nama channel gue simple, nggak pakai ribet guys, oke okay? Oke okay, langsung aja kita bu di episode di episode kali ini, episode kedua, gue bakalan bikin yang namanya windmill guys, oke okay? Windmill buat ya pokoknya buat ini guys, apa namanya, kincir angin gitu ya kan, untuk memperindah suasana desa gue ya kan guys, oke okay? Mantap, pokoknya keren-keren lah, oke okay. Dan di off camera gue udah memperindah juga nih guys, udah ditumbuhi tanaman pohon-pohon dan bambu di sini. Dan rumah gue udah gue hias juga sedikit ya, sedikit aja gitu ya, banyak-banyak. Tambah daun-daun di atasnya ya guys, oke. Dan ditambah trapdoor. Nih daun-daun, biar kelihatan medieval asli guys gitu ya kan. Oke. Keren aja gitu kan, di sini kemarin udah ditambahan ini ya guys. Nah, seperti ini. Ah, pokoknya gitulah ya. Di sini ya guys, oke. Di sini kita buat ya, oke langsung aja kita buat aja ya. Mungkin kita butuh yang namanya 7 ya, 7 blok ya, biar jauh gitu biar gede gitu guys, pokoknya 7 blok ya mungkin ya. Sini butuh kabel stone 1 2 3 4 5, dan ini tuh jadi ini 7 guys, oke 7. Terus di sini kita tambahkan gini, terus kalian tambahin gini, dan di sini kita tambahin lagi 5 tuh 2 3 4 5, dan di sini udah 7, oke tambah lagi di sini tuh, dan di sini oke 1 2 3, ini 4 5 seperti ini, dan tambah lagi ini seperti ini berapa? 1 2 3 4 5, pas, oke okay. Kita bakalan bikin di sini lagi, nice, dan di sini nice, oke okay. Kita tinggal tambahkan bloknya lagi, itu 2 2 3 4 5 5, oke okay. Nice, ini udah jadi,
jadi baru kerangkanya, guys. Tolong. Nice. Ini kerangkanya jadi, sabarin, kita kasih jalan. Ini jalan. Ini jalan. Oke. Dan kita mungkin butuh yang namanya ini sovel ya, sovel. Kayak anti nyamuk gitu ya, guys. Oke. Bukan, ini sovel yang gunanya untuk ngeruk pasir ya, guys. Bukan. Sabar. Ya pokoknya ceritanya yang skop itulah, guys. Oke. Skop, bukan sovel yang anti nyamuk tuh. Oke. Dan di sini kita tambahkan lagi buat ketinggiannya kayaknya 5, guys. Oke, 5. Oke, ini 3. 3. Oke, kita naikin aja semuanya. Baru setengah, dan kita bakalan tutup aja dulu ya, tutup di blok. Oke guys, jadi ini udah jadi guys. Nah seperti ini gue buat apa namanya atapnya ya, dan ini belum jadi guys, masih setengah ya. Dan kita lanjut ke atas guys, ini kita untung banyak ini ya. Kita lanjut ke atas, kita buat seperti ini aja. Dan ini mungkin lumayan ya, lumayan cukup, butuh banyak tangga mungkin kita bikin nanti ya, nanti aja ya. Dan ini kita masih lanjut guys, ini buat 7 blok ke atas guys. Dan di bawah nanti ntar gue hias lagi ya. Nah mungkin gue bakalan butuh banyak kayu gitu kan guys. Oke. Dan di sini gue bakalan tambah lagi bloknya 7 ke atas ya kan guys. Oke. Itu gimana gitu kan guys. Ya yang di tengah ini 9 blok, di atasnya 5 blok, 7 blok lah pokoknya. Oke, aku bakalan ini ya, percepat aja kan guys, biar nggak ngulur banyak waktu gitu kan. Oke guys, jadi ini udah 9 blok dan gue bakalan naikinnya 5 blok ke atas ya guys. Oke. 1 2 3. 1 2 3. Sudah amat. Enggak nyampe dong. 4 5 4. 5 sekali kan ya, cu. Oke. Inilah kalau nasib pakai HP ya kan guys. Oke. Main Minecraft pakai HP gitu kan. Susah banget itu. Nope. Enggak kayak pakai PC ya kan, pakai keyboard sama mouse aja ya kan, gampang diarahin gitu guys. Goblok. Ini perlu mikir dua kali kalau menggunakan HP guys, apalagi mode hardcore gitu kan, susah banget cuy. Oh iya, yang paling atas cobblestone guys. Oke, nanti aja ini kita bakalan tutup pakai ini dulu. Butuh banyak kayu lagi nih ya, paling males gue kayak ini guys. Oke, ini kita tutup pakai ini aja. Nice. Dan kita tutup lagi ini. Kita sisakan tengahnya guys nanti ya. Sisakan tengahnya, tapi oke, kita sisain tengahnya. Nah seperti ini. Oke. Sisain tengahnya. Jangan lebar banget cu. Setidaknya segini ya. Ya
segini aja lah. Oke, segini. Oke, pas. Nah, segini bagus kayaknya. Oke, ini bagus. Oke guys, jadi ini udah jadi seperti ini ya, tinggal yang di atasnya ya guys ya. Pokoknya kita buat dulu yang di atasnya. Itu ribet banget cuk. Ini udah jadi, tinggal yang di atasnya ya. Oke, kita naik pakai, nggak perlu pakai ribet, kita langsung naik pakai ini aja guys, air ya. Kenapa air dibuat ya, untuk ini guys. Nah, naik, nice, naik lagi. Sabar cu. Susah banget cu naik pakai air ya. Nah, naik juga kan. Oke, ini kita udah nyampe di atas. Dan kita bakalan tutup juga kayak tadi guys. Habis juga kayu ya. Nah, udah jadi seperti ini, kita tambah lagi guys. Kita habisin aja lah. Oke, nice. Kita tutup lagi kayak tadi. Nah, seperti ini kita tutup lagi. Nice. Oke, kita buat seperti ini. Jangan salah lagi dong. Santuy. Nah, udah jadi. Dan di atasnya ini kita buat atap, guys. Atapnya seperti ini ya. Kita buat atapnya santuy-santuy aja. Ya, atapnya gitu. Woi, perlu jauh banget lagi. Air di bawah guys, langsung aja berenang. Dada gua sakit. Buat seperti ini ya, kayak medieval gitu ya kan guys. Nice. Oke, tambah satu lagi. Nah, seperti ini, dan tambah lagi. Terlihat jelek guys gitu ya kan. Enggak mantep lah gitu pokoknya dilihat. Estetikanya kurang gitu ya kan. Nice, kita hancurin ini dan kita tambahkan yang namanya kan stair. Hai, nice. Kita buat seperti ini lagi. Nah, seperti ini dan kita buat lagi ya. Oh, ini udah pas guys. Kita tinggal gini aja ya. Nah, seperti ini dan kita buat lagi. Oke, kita buat. Nah, seperti ini, dan ini jangan lupa kita giniin. Nice, dan kita buat gini. Nah, ini udah jadi. Nice, seperti ini. Oke, mungkin. Dan kita tinggal kasih yang namanya
apa nih namanya, lupa kan? Stair ya. Nope. Salah tekan lagi dong. Oke, ini. Ini mungkin kasih slab aja ya, bagusnya lagi tambahannya. Daripada stairnya tinggal satu ya kan. Slab, slab dan slab. Nice. Dan ini kita tutup pakai tutup-tutup. Nah, seperti ini. Mungkin tengahnya kita bolongin aja ya. Nah, seperti ini, dan kita ntar kasih pagar gitu kan, jendelanya itu. Oke, kita buat seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan seperti ini. Dan ini udah jadi. Dan kita turun dulu guys. Ini air gua malah napa masih ada gitu ya kan. Nggak apa-apa, biar kita bisa turun aja gitu ya kan. Nah, dengan selamat, bebas, dan tak ada hambatan gitu guys. Nah, ini udah jadi kayaknya ya. Dan kita tinggal apa namanya itu, tinggal kasih hiasan lagi di tuh air awas yang nggak ada. Oh udah nggak ada, kita turun dulu. Oke, ini bakal gue kasih timelapse ya kan guys. Oke, gue bakal kasih timelapse aja langsung sekarang. Oke, let's go. Paling gue butuh banyak apa namanya wool ya, atau namanya apa namanya kak apa nam pokoknya wool lah pokoknya ya guys. Oke, dan di sini gue udah ngumpulin banyak nih. Ini kok mana jadi gini, ada bapak-bapak teman-teman. Amin, kita mungkin ini gue udah nice. Oke, kayaknya pas dah. Dan kita lanjut lagi buat di sini. Astaga, nice. Oke. Nah, di sini deh. Dan ini kayaknya pas ya. Oh, kurang satu lagi. Nah, seperti ini. Dan di sini kita bakalan bikin, guys. Jadi gimana ya? Di sini kita bakalan pakai blok aja. Pertama pakai blok dulu, terus kita pakai yang namanya wallnya guys. Oke, ya gini lah pokoknya ya, ikutin aja dulu ya kan guys. Oke, seperti ini. Terus pertama dua baru satu dua. Oke, dua, terus di sini satu, terus sampai kita lanjutin dulu. Nah, terus kita buat lagi di sini. Oke, kita lanjutin dulu. Nice, ini kita belum makan, sampai kelaparan banget cuk. Nah, kita makan dulu. Nah, oke, dua satu, kita buat lagi seperti ini. Dua baru tiga ya guys, ngancurin lagi. Dan ini kita buat tiga guys ke atas ya, sabar, ngancurin dulu nih.
gimana ya? Oh, pokoknya ini gimana nih ya? Gue lupa, coy. Kayak ini bener lah. Tiga. Itu gimana ya? Wanit cu, gila gak tuh anjir, hampir mati gua. Bujang, bujang. Oke guys, jadi kita lanjut guys. Tadi kenapa gua tiba-tiba jatuh ya? Gua kaget tadi tuh. Gila, respon gua sangat-sangat lambat ya. Bacot lu monyet, begitu aja takut. Gak nyangka bisa jatuh cuy. Kaget aja gitu kan. Kalau mati sumpah. Level gue jadi kurang lagi gitu ya kan. Oke, ini ya 2, 1, 1, 2. Dan ini 3 guys, oke. Ini kita naikin dulu, sabar. Ini ntar kita hancurin guys. Nah, kita hancurin. Nice. Oke, kita buat ini 3 guys. 1, 2, 3. Nah, seperti ini kita turun dulu. Nah, ini udah. Dan kita buat di sampingnya ini lagi ya. Oke, kita buat dulu, kita hancurin lagi. Dan kita butuh pickaxe lagi ya. Oke, ini kita kurang kayu. Oh iya, kurang kayu juga. Oke, kita tambahin lagi. Dan gue bakalan langsung aja tunjukin dulu ya, ini caranya. 2, 1. Coba 2, 1, 1 ya guys. Ini udah. Oke, 1, 2, 1, 1. Sabar. Ya, ini. Oke, 2, 1, 1, 2. Ya, 2, sabar. 2. 3. Oke, 3. Sabar. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini bakalan gue percepat, gue skip aja. Jadi inilah. Ya, udah berapa stack ini? Biji gue udah lumayan sedikit ya stacknya. Udah habis gara-gara gue pakai terus nih. Ya, untung hancur. Mantap. Oke, kita bakalan bikin-bikin lagi seperti ini, guys. Jadi kayak apa namanya ya? Kayak farm-farm gitu ya kan guys. Kayak kebun-kebun pertanian gitu ya kan, kayak di Belanda di mana ya kan, biar lebih keren gitu ya kan. Apalagi ada kincir anginnya atau windmillnya gitu ya kan, jadi nampak kayak di peti ya. Kayak di pedesaan gitu ya guys, jadi belibet kan gue ngomong, susah banget. Gara-gara buat ini sih susah banget sih, banyak banget yang diperlukan ya kan. Oke guys, jadi sekian dulu video gue kali ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, dan aktifin notifikasi loncengnya, serta klik like dan komen ya kan guys. Oke, gue bakal lanjutin lagi di episode 3. Gue SimpleCraft 525. See you next time.